muncul kabar yang menyebutkan ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, terlilit hutang pinjaman online atau pinjol. Konsultan hukum Dodi Milano Lubis menyebut kabar itu adalah fitnah. Ia tak mau lebih jauh berbicara terkait kabar tersebut. Kendati demikian, Milano menegaskan tudingan tersebut tidak benar adanya. Sebelumnya, nama Dodi Sudrajat ayah Vanessa Angel kembali booming setelah salah satu akun Instagram @byitsafebabyofficial mengunggah postingan soal seseorang yang sedang terjerat pinjol. Meski tidak menyebutkan nama, namun banyak warganet menebak kalau sosok tersebut adalah Dodi. Akibatnya, muncul dugaan bahwa sosok yang dimaksud adalah ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Sebab Dodi sempat mengutarakan niat untuk menggelar sendiri peringatan 40 hari meninggalnya Vanessa.